warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, great, and wonderful. Oke, masih semangat tidak hari ini? Kalau begitu, kita tepuk semangat dulu ya bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke, teman-teman, hari ini ada yang tahu tidak? Tema kita adalah buah-buahan. Subtema kita jeruk. Nah, ada yang tahu tidak jeruk itu seperti apa ya? Seperti ini, teman-teman. Jeruk bentuknya lingkaran. Warnanya orange. Rasanya asam. Nah, jeruk ini dapat diolah berbagai macam loh untuk bahan makanan ataupun minuman. Nah, sekarang Ibu Citra akan ajak teman-teman untuk membuat es jeruk. Siapa yang mau coba, yuk bersama-sama kita buat es jeruknya. Kita lihat videonya. Oke. Sebelum itu kita membaca basmalah dulu ya. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Atau tidak, jeruk peras 5 buah, gula dan sendok, atau gulanya bisa langsung dilarutkan di air hangat ya. Gelas, alat peras jeruk manual, air hangat. Sebelum kita mulai, jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belah satu buah jeruk menjadi dua seperti ini. Jangan lupa dibelahnya berlawanan ya, agar mudah diperasnya, teman-teman. Oke, kita tekan tangan kanan kita memegang jeruk sambil diputar-putar, dan tangan kiri kita memegang alat jeruknya. Oke, kita tekan-tekan sambil kita putar-putar ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini hasilnya. Sampai benar-benar sari jeruknya habis ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya, biji-bijinya menempel di saringan ya, teman-teman. Airnya juga sudah terkumpul di dalamnya. Selanjutnya adalah kita siapkan gelas. Pastikan gelasnya bersih ya, teman-teman. Kita tuangkan gula secukupnya, sesuai selera ya. Kemudian kita tuangkan air hangat. Air hangat yang sudah Ibu guru taruh di dalam termos. Pelan-pelan kita tuang air panasnya atau air hangatnya. Atau bisa jadi teman-teman sudah dilarutkan dulu ya sebelum berkegiatan. Kita aduk pelan-pelan sampai gulanya larut ya. Kita aduk-aduk terus. Kemudian sesudah itu kita masukkan air jeruknya. Pelan-pelan ya, teman-teman, menuangnya. Oke, kemudian nah seperti ini, jadi tercampur deh warnanya. Kemudian kita masukkan es batu. Ini opsional ya, teman-teman. Jika teman-teman tidak boleh minum es, boleh dengan air hangat saja. Kita masukkan perlahan es batunya. Sedikit demi sedikit kita masukkan. Oke, lalu Bu Citra aduk dengan sendok agar rasanya tercampur rata ya. Kemudian Bu Citra siapkan sedotan. Siap diminum deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Praise be to Allah, the Lord of the world. Wah, sudah jadi nih orange juice-nya buatan Ibu Guru. Nanti teman-teman dicoba ya di rumah. Bismillah. Sebelum itu, jangan lupa membaca basmalah dan kemudian minum dengan keadaan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mau coba nih esnya. Segar sekali. Teman-teman, jangan lupa ya ikuti langkah-langkah yang Bu Guru ajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.